Saya melihat apa yang sekarang terjadi di, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, ini adalah fenomena yang harus kita tangkap sebagai peluang. 2030 kita akan terus berkembang menjadi ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Tapi apakah kita akan menjadi penonton? Maukah kita jadi penonton? Berarti tadi bilang, kita harus jadi pemain, harus bikin. Nah, kalau kita tidak akan membuat sesuatu, kita akan menjadi penonton. Aja, tenggelam.